Selanjutnya ada kegiatan dari Kecamatan Leles di tingkat Kabupaten Cianjur, yaitu halal bihalal. Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada jajaran dari kecamatan, Bapak Camat, Bapak Sekmat, Bapak Kasih Trantip, juga Kasih PPM dan lainnya, hingga karyawan ya. Mudah-mudahan setelahnya bulan Ramadan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Minal aidin wal faizin. Camat Leles Epra Haryono SH bersama Sekmat Sukiman SIPMSI menghadiri acara halal bihalal tingkat Kabupaten Cianjur di Pancaniti Pendopo kemarin. Camat dan Sekmat bisa mengikuti acara halal bihalal dan silaturahmi dengan Bupati Cianjur, unsur Porkopimda Cianjur, para kepala SKPD dan jajaran pemerintahan, para pensiunan, termasuk juga warga masyarakat. Camat putra daerah yang murah senyum mengapresiasi kegiatan tersebut sehingga ia dapat bertemu dengan pimpinan dan semua yang hadir. Terlebih Epra yang mewakili masyarakat Leles dapat menyimak pesan atau sambutan bupati baik terkait pelayanan, silaturahmi, masalah sampah, arus mudik dan balik serta hal-hal lain. Diketahui dalam acara di sana disediakan aneka makanan dan minuman bagi para tamu yang hadir, termasuk dari Leles, dimeriahkan lingkung seni Panghegar Lapas Kelas 2B Cianjur. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Cianjur menyampaikan salah satu tujuan dari halal bihalal adalah menjadi momen untuk saling memaafkan, menciptakan keharmonisan, mempererat silaturahmi dan berbuat baik.